Tes tes, cek 1 2. Oke, aku mulai ya. Hai, di sini aku mau cerita. Cerita singkat tentang sebuah tim medis mahasiswa. TBM namanya. Ya, sebuah tim medis mahasiswa. Di mana kita mahasiswa kedokteran belajar arti dari kata kekeluargaan, saling menolong, profesionalisme, integritas, dan skill kedokteran. Ini cerita tentang kita. Ini TBM FK Unsyiah. Kenalin, ini DPH, Dewan Pengurus Harian TBM FK Unsyiah. Mereka yang pertama dan yang paling utama. DPH menjadi garda terdepan dari TBM. DPH ibarat jantung. Tanpa DPH, TBM tidak bisa berdetak. Mereka bertanggung jawab atas semua program kerja yang dilaksanakan setiap bidang agar berjalan dengan lancar. Mulai dari urusan internal, eksternal, administrasi, serta keuangan, mereka lah bintangnya. Ini bidang 1. Bidang 1 bergerak di bagian pendidikan dan pelatihan. Bisa dibilang, mereka lah yang mengurus dan mengatur semua kurikulum TBM selama periode setahun. Mereka juga bertanggung jawab untuk skills tiap member TBM. Salah satu proker terpenting mereka ialah optimis, di mana di sini akan diajarkan tentang BLS, yaitu Basic Life Support, First Aid, dan Sport Injury, dan juga ada evakuasi medis. Selain itu ada BSS, dan acara yang paling seru ialah Disaster Management. Nah, yang ini bidang 2. Bidang 2 adalah bagian publikasi, informasi, dan dokumentasi, serta kreativitas. Bidang ini perannya bisa dibilang spesial. Bidang inilah yang menjadi wajah dan penampilan TBM di media sosial, agar diketahui oleh pihak internal maupun eksternal TBM FK Unsyiah. Media sosial utama TBM ada Instagram, Twitter, akun official LINE, dan juga YouTube. Oh ya guys, jangan lupa follow, like, share, dan subscribe ya guys. Kemudian ada bidang 3. Bidang 3 bergerak dalam hubungan masyarakat atau sering disebut humas. Public relation tentu sangat krusial bagi sebuah organisasi. Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi yang ada. Humas sangat berperan dalam menjalani kerjasama dengan berbagai instansi, baik internal maupun eksternal. Bisa dikatakan bahwa seorang humas adalah wajah dari organisasi itu sendiri. Program kerja yang dimiliki bidang 3 antara lain ada One Day Service, yaitu sirkumsisi besar-besaran sekota Banda Aceh, pengiriman delegasi ke Jambore Nasional, dan berbagai acara nasional PTBM MKI lainnya, serta ada TBM Camp dan Gathering Party yang merupakan acara untuk merayakan ulang tahun TBM. Aduh, sakit nih. Tenang, we are rescue. Ini adalah bidang 4, bidang yang sangat diminati. Bidang ini bergerak untuk meningkatkan skill mahasiswa FK Unsyiah dengan merealisasikan pembelajaran dan pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Program kerja rescue antara lain tim bantuan medis dan siaga event, di mana member akan langsung terjun ke lapangan untuk menerapkan semua pembelajaran dan pelatihan. Program kerja lainnya yang sangat menarik adalah water rescue dan fire rescue, di mana akan bekerja sama dengan beberapa instansi agar dapat melatih member untuk dapat menyelamatkan korban dalam situasi apapun. Mungkin pada awalnya, berproses di TBM tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi seorang dokter yang tangguh memang tidak dilahirkan. Mereka dibentuk oleh latihan dan kerja keras. Dan itu adalah proses yang harus kami lewati untuk mencapai tujuan kami. Kami percaya, perjuangan kami sangat berguna di masa depan. Banyak pelajaran penting yang kami dapat selama berproses di TBM. Harapan kami,
skill yang kami miliki tidak hanya untuk kami sendiri. Kami di sini siap untuk mengobati. You've got that one thing. So